mengatakan gol 3-0. Tapi ternyata pasukan kita tak pulang dengan tangan kosong. Ya, awak kenapa belum pulang dengan tangan kosong? Kalau kita boleh balik. Kalau boleh balik dengan dua mata. Kerana dua mata ini sangat penting untuk mereka. Tapi first pick untuk pasukan Miss Goal. Give him gonna back low Bruno. Mereka nak ni. Penyepak bola terpadu. Free kick daripada jarak 60 meter. Melencong masuk ke gawang gol. Kau su tu bukan. Cara sebutan dia salah. So long this match. Jadi kalau kita tengok Khalid dia bawa keluar. Okay. Tidak ingin lagi diberikan kepada Luke. You know why Wan-Wan di band keluar? Why? Why? Why this match so long? Why still here? Yeah. Why? We still here. Why kalau selepas daripada itu Zack? Ya. Tapi adakah hero tersebut akan dikeluarkan? Hero yang bernama Faramis. Hero yang bernama Guinevere. Tak ada kena-kena dengan Zack. Dia pembayang. Ketandusan idea. Dia pembayang. Awak tahu pantun? Tahu. Setiap permulaan kata akan ada pembayang. Begitu juga dengan saya. Apabila ingin mengeluarkan kata-kata. Ada Bruno first pick guys. Yeah. Mungkin Zilong? Tidak. Bruno yang akan diambil terlebih dahulu. Kalau pick Zilong tu. Sebelah Bruno itu akan mengambil hero apa? Paramis? Terislah. Kemungkinan besar. Ini ada apa dia? Stitch. Gwyn dan juga Ruby terus jadi kunci. Deny pick. Wow. Comfort pick juga mungkin. Baloi terus tersenyum. I get my Ruby, bro. I will win, sure. Yeah. Itu juga adalah hero slicer untuk Baloi. Yeah. Jadi, dilihatkan dengan... baca. Betul, Faramis diambil. Tekaan kita tepat belaka bersama dengan Clue. Ha. Yeah. Nampak tak? Selain daripada... ke... hijau. Dia juga mempunyai baju yang berwarna hijau. Ya. Dan juga Cloud telah set diambil down sebelum kena ban oleh pasukan Burmese School. Okay. So sekarang ni hero apa untuk our boy? Ada Valentina, Novaria, Lilia dah kena ban. Yif. Soalan dia mainkan semula. Sebab ada Faramis sudah. Sebab ban sekarang. Keluar lepas ni. Kalau nampak Yif telah dimasukkan oleh Gipfam dan menjadi... mustahil contoh hari respect band dilakukan oleh Burmese Gold, keluarkan Yif lah misal katanya. Ya. Dia boleh gunakan hero seperti Farsa. Dia boleh guna hero seperti Xavier yang masih lagi belum melakukan debut. Xavier? Ya, kepada Gipfam. God pun boleh saya rasa. Ya, kalau gunakan God, pilihan yang baik juga sebenarnya. Tapi kalau pendapat peribadi saya, saya sekekalkan Valentina kot. Valentina pilihan yang lebih baik kat sini. Valentina. Ya, Valentina. Taruhan yang cuba untuk dilakukan. Hero kuat meludah. Akan dikeluarkan pasukan Burmese Ghoul. Iaitu Terizla sebagai satu benda yang sebagai, tidak mahu. Sebagai selaku. Dan juga Angela yang akan menjadikan satu gerakan yang cukup sukar untuk dibanteras oleh pasukan Gipfam apabila mereka berdepan dengan yang tinggi. Valentina juga sedemikian rupa kali ini akan meninggalkan untuk pasukan Gipfam keluar daripada kotak dengan penggunaan midlane yang mereka ada. Selain daripada Yif, hero apa lagi yang boleh diambil? Saya cakap God, Xavier. God. Hero high ground. Okay. Xavier saya rasa bukan God. Farsa mungkin boleh. Oleh pasukan Gipfam ke Pin. Sebabkan Farsa lebih kurang konsep yang sama dengan Yif. Tapi saya rasa lebih baik simpan mid lane di last lah. Kalau dia tahu macam-macam hero yang boleh guna kan. Ya, okay, why not hero. Keluarkan hero. Odette pun dah keluar tadi. Ya, Odette tadi untuk pasukan. Yalah, Happy Brand. Tapi still lah. Baksha boleh untuk digunakan dulu saya rasa. Pak siap mereka dah ada Gwyn. Sorry. Jadi Arlott terasa jadi kunci. Combo dengan Ruby ni combo yang baik. Banyak CC ni. Banyak CC, banyak dash juga akan dikeluarkan oleh Arlott. Manakala untuk Burmese Goal, mereka perlukan jungler yang saya rasa boleh saja berikan Baxia kepada Nico.
Martis juga okey, tapi Tigreal yang akan dikunci oleh mereka buat masa ini bersertakan dengan Martis seperti yang saya jangkakan. Dua kombinasi yang agak berbahaya. Pasukan Geek Fam. Mid laner apa yang akan mereka dapatkan? Mungkin perlukan Purify. Farsaif. Okey. God saya rasa risiko. Tapi God okey juga sebab tak ada hero backline kan? Ya. Sebab hero backline sekarang ni langsung tak ada. Yang boleh letak dekat. Kalau kita cakap pasal Yif mungkin bahaya sedikit. Farsa at least boleh ada escape mechanism lagi. Tapi saya rasa God pun. God. God. Dia boleh betulkan posisi dia dengan menggunakan flicker. Purify juga boleh digunakan. Boleh stun. Dia boleh keluarkan damage, true damage yang tinggi. Dengan Mystic Gush. Itu adalah satu pilihan yang terbaik untuk digunakan. Tetapi masih lagi Yif. Walaupun dengan adanya glue yang boleh untuk pergi backline dengan mudah. Tapi dia tak boleh tangkap Yif juga kalau dia gunakan dia manipulation. Saya rasa pick yang baik tu sebenarnya. Saya suka tak glue yang boleh pergi. Glue dia tinggi atas. Dia tinggi tapi kalau buka dia manipulation, dia kan immune. Dia tadi kena CC. Jadi dia didukung. Dia hanya bertinggi sahajalah. Yeah. Tapi berdasarkan drafting, saya rasa pasukan Geek Fam ada kelebihan. Tapi damage Burmese Gold menang. Kalau early game menang Burmese Gold, Burmese Gold lah. Mudah. Tensi besar. Clash ni. Sebab validity yang ada pada Burmese Gold lebih tinggi disebabkan para Amis. Tapi tinggi pada sinergi. Saya rasa CC daripada Geek Fam lebih besar. Awak tahu CC? Crowd Control? Bukan. Betul? Bang PC 1 buka, open. Awak dah ketandusan idea secara jujurnya. Jadi untuk perlawanan yang terakhir pada kali ini. Ada naga lagi? Satu tarahan. Naga buat kali terakhir akan muncul. Untuk membuatkan pasukan Geek Fam daripada Indonesia. Ataupun Burmese Gold yang akan menang. Membanggakan rakyat Myanmar. Bagi mereka mendapatkan kemenangan yang terakhir. Mara ke pusingan apa bracket. Bertemu dengan ramalan juara dunia. Iaitu Epic Brand yang sedang menunggu mereka. Adakah mereka akan kasih sengit? Yep. Pasukan daripada Burmese Gold ataupun Geek Fam. Baloiski nyawanya telah pun direndahkan dengan pantas. Oh, saya jadi seat kejap. Burmese Gold yang bermain di warna biru, manakala Geek Fam yang bermain di warna merah. Pasukan berwarna merah. Itu ayat my time dia. Sering kali digunakan waktu intro. Ya, sebab tu saya suka guna ayat tu sekarang. Ya. Saya selalu buat benda tu di tournament lain tetapi kali ini kita boleh nampak di pasukan warna biru iaitu Burmese Gold akan melaksanakan pembersihan minion terlebih dahulu. Begitu juga Baloiski dapatkan hero yang sangat dislaser yang membuatkan stage sekarang ni tak ada sebarang purify. Sebenarnya itulah tindakan yang sangat bahaya. Duduk belakang dan juga flying tackle hampir untuk mengorbankan stage. Nyawa-nyawa ikan saja. Ya, hampir untuk dikorbankan sebentar tadi. Nico masuk di berdarah belakang terlebih dahulu. Mereka cuba untuk mendapatkan seorang pemain Baloiski flicker. Yang sempat untuk digunakan bagi melarikan diri. Tiada juga retry untuk pasukan Burmese Gold sebentar tadi. Yang menyebabkan Geek Fam selepas ini. Ya, saya lupa satu hero. Satu hero awak terlupa apa dia tu? Untuk mid lane. Avoy. Kenapa dia tak gunakan Novaria? Tak selesa. Mungkin. Sebab tak pernah nampak lagi. Avoy guna Novaria. Tak pernah lagi. Sebab dia adalah kombinasi yang menarik. Tengok bersama dengan hero yang banyak CC seperti Luke, Baloiski, Marky. Dia kan nak gunakan Novaria ni, paling penting sekali hit rate. Kalau dalam scrim, dalam practice ke apa kan, kita tengok hit rate. Kalau mid laner kita gunakan Novaria tu, hit rate dia tinggi. Yes, dia bersedia untuk menggunakan Novaria. Sebab apa? Sebab dia mempunyai makro yang tinggi. Tapi lihatlah Luke! Wow, timbangan dia kuat. Blinks yang terkena balik Requiem sebentar tadi. Tetapi tiada sebarang kill dapat untuk diselesaikan oleh pasukan Geek Fam. Pada waktu ini juga Lina telah pun bergerak ke bahagian depan bagi membolehkan pasukan Geek Fam sedikit berundur. Tetapi tandakan mereka itu nanti satu implosion tolak ke belakang namun telah dibalas dengan final slash daripada Baloiski. Blinks yang akan dijatuhkan terlebih dahulu. Marky juga sedemikian rupa dan sekarang ini memastikanlah total milik Nico. Double kill, triple kill Burmese Gold. Triple kill untuk Nico. Ini yang kita katakan early game yang besar daripada Burmese Gold. Ya, draft yang cantik daripada Geek Fam. Sudah stun dan juga crowd control. Kombinasi mereka sangat baik. Tapi early game damage, aggression, kill potential berpihak kepada pasukan Burmese Gold. Dengan keganasannya daripada Martis,
dengan bantuan Lika daripada Lina. Lika terus Balonski lari daripada kawasan tersebut untuk mengelakkan dirinya daripada ditangkap, dikorbankan oleh Burmese Gold sebagai makanan yang keempat. Ya, Sticks ke atas masih lagi mengeluarkan beberapa shooting ataupun sepakan bola yang akan mengakibatkan Katira terpaksa untuk berundur. Tarikan daripada Baloiski sangat cantik kena kepada Blaze, tapi dengan ada implosion mereka gunakan serangan balas kembali dengan Shadow Stampede. Jauhnya dia ditarik, tapi masih lagi pemain ini berjaya untuk menyelamatkan diri. Marky yang berjaya untuk mendapatkan Orange Buff pasukan Burmese Gold. Dan pada waktu ini, Marky juga cuba untuk merompak satu persatu. Itu adalah tindakan yang paling logik untuk dia buat disebabkan Nico telah pun dapat 3 kill dan juga level 7. Kalau dibandingkan dengan Marky telah pun hilang satu nyawa dan 6 level sahaja didapatkan setakat ini. Jadi untuk mengurangkan lagi potensi Nico mendapatkan jungle dengan lebih banyak, dia harus untuk merompak. Cantik sebenarnya mission daripada Marky tadi tu. Dia tahu yang Martis ada ke atas, cepat-cepat dia mendapatkan orange buff di bahagian bawah. Mengurangkan potensi untuk Nico meninggalkan level dengan jarak yang lebih jauh. Jadi buat masa ini Marky masih lagi mempunyai beberapa farm yang dia boleh dapatkan untuk keep up level dengan jungler pasukan Burmese Gold. Kita nampak pasukan Burmese Gold selepas mereka menang dekat team fight sebentar tadi, mereka dah tak boleh cari team fight dekat bahagian laning. Mereka hanya boleh cari team fight dekat bahagian turtle saja. Kalau mereka mampu untuk laksanakan sekali lagi, mungkin mereka akan mampu untuk dapatkan Marky sekarang ni. Marky, tapi Nico tidak terburu-buru untuk pergi ke depan. Stitch juga menerima damage yang sangat besar untuk pasukan Burmese Gold berada di bahagian depan tersebut. Tetapi lihat Nico mudah. Itu revolution yang cantik dilakukan Marky, telah melompat keluar dari kawasan tersebut memaksa Boy membukakan purify. Namun sekarang Luke dalam keadaan yang terdesak. Tikaman daripada belakang, Link dah setajam pisau. Ku tidak akan risau dengan cabaran. Dan Nico mendapatkan kill kedua dengan tikaman decimation. Ya, cuba untuk mencari yang keempat, tapi efek yang telah pun habis. Mereka berjaya untuk dapatkan tarik di bahagian tengah. Kadera kena pressure teruk. Tekanan yang besar diberikan di bahagian atas. Burmese Gold tadi mendapatkan gol yang tinggi juga. 2,000 untuk mereka. Stitch ditekan kat bahagian atas sebentar tadi. Walaupun level masih lagi dimiliki oleh mereka, lompatan tidak terkena. Kena ingat Stitch menggunakan flicker. Mungkin saja boleh larikan diri. Tapi bila dah ada ramai macam tu, dia hanya mampu untuk mengucapkan selamat tinggal. Selamat malam pada yang mahu untuk habiskan hari ini. Namun hari untuk GitFam masih lagi belum berakhir. Bila mereka terpaksa untuk berlawan semula dengan goal lead yang telah diambil. Pasukan Burmese Gold mendapatkan 5 kill. 5 semuanya ke tangan Nico. Ya, main Martis. Kadira, mereka kena tekanan yang besar kepada bahagian atas sebentar tadi. Malah tarik di bahagian atas pula yang diberikan kepada Cloud. Jadi sedikit sebanyak mendapatkan semula farming. Tapi Nico berjaya untuk mencolik purple buff daripada tangan Marky. Yang datang-datang, ai, dah hilanglah. Hilang terus. Pada waktu ini juga kita tengok Nico telah pun berada dalam situasi yang sangat bahaya. Molten Call terpaksa untuk digunakan untuk melarikan diri. Kali ini Nico perlu menjaga diri daripada terkena shutdown sebenarnya. Nico cuba masuk. Molten Call serangannya terakhir. Damage yang besar juga. Halangan dibuat kepada Shadow ditarik sekarang ini. Mungkin split-split akan menjadikan satu penyelamatan yang sempurna dibuat. Lina telah menyelamatkan kawasan tersebut dan juga dalam kesempatan yang sama. Tujuan dia untuk tunjuk diri itu hanyalah nak berikan tarik kepada Stitch. Nether Realm. Ultimate yang sangat sinonim. Kita boleh nampak sebagai counter attack daripada Lina sendiri. Berapa kali percubaan GitFam untuk menjatuhkan pasukan Burmese Gold ini, mereka tak mampu untuk lakukannya. Blink. Terus saja diasak ketika ini. Final Slash tepat ke arah Blinks. Cuba untuk larikan diri terlebih dahulu. Mereka cuba untuk menarik Blinks. Dan Blink akan dikorban dalam sekelip mata sahaja. Shadow di arah belakang. Flicker terpat ke arah Luke terlebih dahulu. Tapi targetingnya mungkin salah ketika ini. Cuba untuk mendapatkan seorang pemain. Marky berjaya untuk ditenggik. Kemungkinan besar akan ditarik terlebih dahulu oleh pemain-pemain yang bernama Marky ini akan di bahagian belakang. Terus sahaja Nico dengan monster killnya. Satu kill berjaya untuk dikumpulkan. Stitch memberikan fokus kepada frontline. Nico mendapatkan backline. Confirm 100% kill participation sekarang ini dimiliki oleh Nico dan juga Lina. 6 assist, 6 kill. Stitch sekarang menerima damage yang cukup besar. Dibantu atau tidak? Ya, selamat lagi. Masih belum dapat rasakan damage ketara daripada Kadera. Membuatkan Burmese Gold cedera. Tidak dapat
menghasilkan kill. Wow, malah sebentar tadi Nico tak ada retry pun. Masih lagi berjaya untuk dapatkan turtle. Sebab dengan bantuan Blink yang stun kepada Marky. Hampir-hampir dicuri oleh pasukan Gipfam. Kena ingat, pasukan Gipfam mempunyai kelebihan di bahagian late game juga daripada Kadera sendiri. Kalaulah Burmese Gold tidak menggunakan sedaya upaya usaha mereka yang mereka dapatkan ketika ini untuk meruntuhkan inhibitor target Gipfam pada awalnya, mereka dalam binasa. Ya, dan juga Nico perlu berhati-hati. Dia memegang 6 kill untuk pasukan Burmese Gold. Jadi kalau dia kena shutdown, itu akan membuatkan beliau ketinggalan banyak. Apabila Marky sekarang pun dah level 10 baru. Jadi kekuasaan mereka harus digunakan sebaik mungkin dengan lebih rapi. Luke dijumpai terlebih dahulu, tapi dia lupa belakang tu ada orang. Nico mungkin dalam bahaya. Blinks kat sini mungkin akan ditimbang terlebih dahulu. Dan juga Valor Queen akan menyelamatkan Blinks. Itu dia implosion yang cantik. Stitch dikorbankan. Kandera didapatkan juga. Satu kill yang lumayan, tetapi Baloyski harus membayarnya. Nico akhirnya memberikan shutdown kepada Luke. Dan Lina menjadi makanan kepada Marky. Shadow terperangkap, tak boleh nak larikan diri. Kali ini Shadow telah hilang setelah disuluh oleh pasukan Gipfam. Apa yang berlaku sebentar tadi? Mereka punya targeting lari. Menyebabkan Kadira menggunakan Cloud berleluasa. Tidak mudah untuk dicari Marky sekarang ini. Ditarik terlebih dahulu, ditarik lebih jauh. Tapi tak ada masalah dengan penggunaan Spatial Migration. Pemain ini mampu untuk lalikan diri. Goal earn untuk Kadera, 7,000. Mana kalau Stitch baru 6,000, perbezaan 1,000. Saya rasa nak hampir satu item ni. Percaya untuk didapatkan oleh Kadera. Pemain yang kita pun dah katakan sebelum tadi. Mula-mula kelihatan agak sikit sukar untuk pemain ini menyelesaikan diri. Tapi sekarang ini dia dah step up. Mungkin Paninal tak main. Sebab tengok macam kuat pula Marky ni. Mega retribution. Dan dengan masa yang singkat, dia dapat untuk beradaptasi. Yang sangat sempurna. Kali ini, Lord akan difokuskan oleh Kadera. Dan 302 Kadera sekarang tidak ditangkap langsung. Begitu juga dengan dia seorang saja yang belum ditangkap. Purify juga masih ada dalam tangan. Jadi kalau ada satu scrap control diberikan kepada Kadera, boleh untuk menyelamatkan diri dengan penggunaan BMI. Pilihan yang baik untuk pasukan Gipfam. Memulihkan Lord. Cuba untuk pancing. Tetapi sekarang ni Kadera dicari. Purify terus digunakan pakai. Mungkin dia akan ditangkap. Tapi Shadow tak dapat untuk pergi kepada dia. Dan sekarang tenggit mungkin. Dengan split-split yang telah dilakukan. Namun, lihatlah. Berjaya untuk diselamatkan pasukan Gipfam. Itu adalah satu tindakan yang sempurna dilakukan. Adakah berhasil untuk mendapatkan kemenangan team fight? Marky dikorbankan oleh Nico. Pada waktu ini juga tak dibuat. Cantik. Walaupun tiada keberadaan Marky, tapi Kadera masih ada untuk mematikan pasukan Burmese Gold. Ini tertinggal Jelina. Shadow juga diratakan. Burmese Gold. Rata. Gipfam. Once a geek, always a fam. Mereka berjaya untuk kembali bangkit dalam satu team fight yang kemas dimulakan oleh Blink, tapi dinafikan semula daripada Luke dan juga Baloyski. Kadera terselamat. Segala-galanya berakhir untuk pasukan Burmese Gold, dan sekali lagi Lina akan menerima nasib yang kurang baik. Kill berjaya untuk dapatkan oleh pasukan Geek Fam dengan 5,400 gol yang mereka berjaya dapatkan. Wah, wah, wah. Pasukan Gipfam ketika ini kembali bangkit semula. Menyukarkan kemarahan Burmese Gold di upper bracket. Kena pula Bling. Oh, nasib baik itu bukan target yang dicari. Kalau tidak, dia akan gunakan Valor Requiem. Tak gone. Mungkin sebab sekarang Gipfam dia disiplin. Tunggu Lord masuk dulu. Mungkin ini pengakhiran untuk Burmese Gold. Kemungkinan besar. Sebabkan jam telah pun menunjukkan 9.25. Jadi kenapa kemungkinan itu kena menunjukkan jam? Sebab it's geek time. It's geek show time. Kita nampak bagaimana Flicker
mungkin akan dikeluarkan oleh Luke bersertakan dengan final slice. Tapi mereka masih lagi bersabar. Bermis goal cuba untuk langkah pertahanan terakhir ketika ini. Kemudian bersertakan Law. Tiba di bahagian tengah terlebih dahulu. Geek Fam cuba untuk masuk ketika ini. Kadera perhatikan kedudukan pemain ini. Cubaan untuk mendapatkan satu lagi ini pencetak yang tinggal di bahagian atas. Dan juga kali ini Law telah masuk. Tapi biarkan begitu saja. Oh! Implosion cantik. Satu implosion yang sempurna dilakukan. Namun diselami dengan satu. Final slice. Telah melakukan counter dengan sempurna. Marke Beloiski akan dikorbankan terlebih dahulu. Menyerap damage yang besar. Nico dalam keadaan blue. Mendapatkan kill. Amoy juga membenamkan seorang pemainnya itu Blinks. Dan kemudian meninggalkan seorang pemain saja. Linatia sebarang satu pun di Netherrealm. Dan kemenangan penuh diberikan kepada Beloiski dan kawan-kawan. Geekbam marah kemusnahan apa mereka seterusnya tanpa kehadiran Nile. Menolak segala kemungkinan. Mengejutkan banyak pasukan. Potensi mereka ada. Kecemerlangan yang mereka tampilkan. Ia menghadapi sedikit kesulitan. Tetapi Marky di bahagian jungler, the true MVP, menyelamatkan keadaan. Wow. Bidang terjun. Jungler. Payung terjun. Semua nak terjun sekarang ni. Berhasil untuk letakkan Geek Fam di posisi tertinggi. Menentang dengan Epic Brand. Ini adalah satu berita yang cukup baik untuk pasukan Geek Fam. Tetapi apapun, inilah dia wajah ceria. Kita akan try untuk interview mereka. Tapi tanggungjawab itu diberikan kepada Mara. Silakan. Pat. Congratulations to Geek Fam. Let's give them a round of applause. Wow, you guys survived that. First of all, what is it? A lot of people are screaming over there. What is it about Game 5 that you guys love so much? Because even back in MPL ID, you guys are always going all the way up to Game 5. Because our team don't want to win easy. We want excitement, I think. You want excitement. I'm just kidding, but I don't know why our team always need to wait that we are losing to perform better. But maybe next time, I hope we perform fast. But it does make everything exciting. Yeah. Now, It's for the views. The Indonesians love it. Now this one is for Marky. Marky! Uy! Okay. First time with Geek Fam that you played as a jungler. Okay, how was that role? How was that role today? How did you like it? Alam mo eh, tinutulungan lang nila ako eh. Okay. Basta ginagawa ko lang yung trabaho. They're helping you and as long as you're doing your work. Yeah. Yes, that's right. Put your hands in your pocket. Let's not risk anything. Okay, now, go ahead. Hindi naman daw siya tatawagin the solution kung hindi sa solution yung problema. He won't be called the solution if he won't find a solution to the problem. Chamba lang po yun, chamba lang. Chamba lang. Oh, binubuhat nila ako eh. That's not a fool, tagaharap Marky. Tagaharap ako, tagaharap, tagatangke. So, what would you say is your favorite jungler hero so far? Alam po? Your jungler hero, your favorite jungle hero. Out of all that you used? Pani. Oh, yeah? Pani, ano, walang second skill po. Pani without a second skill. Okay. If you were given a choice, okay, would you want to stay as a jungler? Let's say your friend is suspended for 1,000 years, okay? Would you want to stay as a jungler or do you still want to be a gold laner? I don't want jungler anymore. If I jungler, I want to die. Okay, let's rate his performance as a jungler. I want to hear you. Out of 10, what would you rate his jungling skills? Out of 10. Rating. Out of 10. 100 peso. 100 pesos. Okay. Out of 10. 0 being the lowest, 10 being the highest. Your turn. Rate. Same. 1,000 peso. 1,000 pesos! Pataas ng pataas. Oh, how would you rate him? Mas magaling po ako mag-jungler eh, nung trinay namin eh. Ano lang, two. Okay. Beloy says, they tried it and Beloy was a better jungler.
so he would have to rate at 2. Eh, ba't di kayo nag-jungle? Why didn't he jungle? Eh, baka po mabilis yung laro eh. Di ba para sa views? Okay, so he didn't choose to be a jungler, so the game won't be fast because we need higher views. That's what he said. Okay, what would you rate? Better than Nile, I think. Better? Yeah, better than okay. Okay, you make sure. That's how I like it. You make sure your hands are in your pockets. Now, it was such a great fight that both teams were refusing to back down. What does this victory mean for you guys? Anong halaga? So important because one more penalty for Nile, we already can play. So it's so good for us. Thank you, Lord, for making this happen. It seems impossible, but you'll guide us. Yeah, thank you. You denied Burmese ghouls the opportunity to meet AP Bren. Instead, you're going to be going up against such a powerhouse. Okay, so how was that? What are you guys thinking about meeting AP Bren? Kay Kyle TC po, maganda siguro siya kay Marky. De, joke lang po, joke lang. Kay Kyle TC, maganda siguro? Kay Marky. Kay Marky! Marky against Kyle TC? Oh, what are you gonna say? Assassin na si Marky, ano, pagkalaban Bren. You're gonna do assassin? Kyle, mamaya sa ano natin, sa may pasok tayo mamaya, diba nila at lab. Mamaya, pipilayan ko na kayo pag nakita tayo. Pipilayin? Pipilayan ko na sa personal para di na makalaro. Pipilayin! Okay! He's saying to Kyle that they're gonna see each other later. Di ko kaya yun. Di ko kaya si Kyle eh. You don't think you can manage ano Kyle? Ano pipilayan ko na lang siguro. So, pipilayin where? You're gonna break his leg or you're gonna break his arm? You're gonna break his hands! One hand. You're gonna shake hands, but you're gonna squeeze it hard. Okay, now Baloyski, your family. Your entire family is here. They said they've only seen you once since you came back here. In 6 months, they've only seen you once. And your mom said that when you win this entire thing later, you're gonna get fried chicken and your favorite sinigang. Okay, any other request? Wala po, ano, thank you lang. Sa totoo lang, ano, nung nakita ko interview nila, naging emotional talaga ako. Para sa kanila to talaga yung game na to. Oh, he got emotional when he saw their interview. So this win is for them. Last message to the fans. Sa lahat po ng sumusuporta nandito sa venue, salamat po. Hindi po namin in-expect na madami kayo. Thank you talaga. Na-appreciate namin kayo. Hindi nyo lang alam gano'n ka namin kayo na-appreciate. Thank you guys. See you sa next na laban. They appreciate all the support. They didn't expect this much fans to come to them, to come and support them. And it means so much to them that you guys are all here. Once again, everybody, let's give Geek Fam a round of applause. Congratulations, you're moving on to the upper bracket semis. And now we're gonna break that game down for you. So we're gonna go back to our casters. Casters, pasok. Ana Geek Fam, lanjutkan pelajaran. Perjalanan mereka ke pusingan upper bracket yang seterusnya. Jadi bukan satu lawan yang mudah untuk mereka tempuh. 3-2 pada malam ini. Dan nampak air mata Baloyski hampir jatuh. Ya, bukan sahaja air mata Baloyski. Tapi air mata daripada Kamal tu. Ya. Ternyata itu adalah satu perlawanan yang sangat panjang. Ya, sangat panjang. Tapi MVP kita akan diberikan kepada Baloyski. Kadira. Let's go. Saya rasa Kadira. Punya kawan. Kadira. Apabila dia berada di tengah-tengah, apabila Mara tengah interview Baloyski, mungkin dia bicarakan dalam hati. Tak ngerti. Ya, yeah, tak ngerti apa-apa. Tapi tak apa-apa. Kerana gua MVP, bos. Ya. Yeah. Tapi sejujurnya, it look dekat game ni berbahaya. Ya. Yeah. Sebabkan, apa nak tahu, nama Arlot sebenarnya Arlok. Mungkin itu adalah nama penuhnya. Sebab kita tak didedahkan pula nama Luke dalam surat peranak. Arluk. Yeah. Arluk is a long game. Nama penuhnya. Tetapi MVP apabila... Itu Arlam. Dan Geek Fam. Dengan penggunaan Luke, Allah. Penggunaan Arlot. Yeah. Yang telah membuatkan satu perkara yang sangat berkesan untuk dilakukan. Beliau sendiri boleh untuk disengage team fight dan dia juga boleh untuk engage team fight. Maksud saya dekat sini, contoh dalam keadaan Geek Fam yang ditekan. Contoh.
Glut datang untuk menyelamatkan keadaan, kacau composition yang ada pada pasukan Burmese Gold. Betul. Jadi kat situ dah kacau dah, dah dapat kelebihan. Contoh kali ini kalau kita nampak daripada sedutan apa yang dilakukan, Arlott datang untuk lakukan Final Stash dan terus kacau. Terus kacau apa yang dilakukan oleh pasukan Burmese Gold dan mereka dapatkan kemenangan. Begitu juga dengan pasukan Geek Fam, apabila mereka ingin melakukan team fight juga boleh untuk letakkan beban tersebut kepada Luke untuk menggunakan Arlott. Final Stash yang cukup menarik. Ya. Mengganggu pasukan Burmese Gold. Saya tak silap saya lah. Luke ni merupakan pemain Geek Fam kedua ataupun junior. Kalau tak silap saya. Betul. Tapi bagaimana sekarang ni dia berada di pentas dunia. Mengetuai EXP lane utama bagi pasukan Geek Fam sendiri. Prestasi dia meningkat, mencanak naik 13-2 pada malam ini. Sangat panjang perlawanan kali ini. Tapi lebih kepada patutlah Stitch tak boleh nak keluarkan damage besar. Kenapa? Dia tak pakai Weapon Master. Tiba. Selalunya kan dia pakai Weapon Betul? Master. Betul. Tapi kali ini mungkin pengiraan damage tu sedikit lari. Tapi sekali lagi, Lina yang menggunakan Faramis. Yes. Makhluk sejauh ini. Dengan spell purify. Melalui bumi. Combo. Demi Koko yang dicari. Tapi tidak mendapatkan kemenangan pada game yang kelima. Tapi mereka akan berlawan di lower bracket. Ya, nonton dengan Siu Sun. Kalau mereka menang, mereka mungkin boleh revenge sekiranya Geek Fam kalah melawan dengan Epibrand. Betul. Tapi sekiranya. Tak juga kan? Mereka akan berhadapan dengan Epibrand lah. Geek Fam. Okay, Geek Fam lawan dengan Epibrand. Burmese Gold lawan dengan Siu Sun dulu, betul? Betul. Lepas tu, dia akan lawan dengan... Oh, masa awak Burmese Gold dengan Siu Sun tu nanti. Mungkin akan lawan dengan orang lain dulu lah. Tapi... Kan. Jodoh ini di tangan Tuhan. Betul tu. Jodoh ajal. Ya. Ajal. Rich guy dan juga the carry. Dia berikan kepada Kadira. Kita ada katakan sebentar tadi, step up the game. Yep. Dan berjaya untuk pemain ini kembali bangkit memerlukan masa yang agak panjang. Tapi, yes. Mereka berjaya untuk lakukannya. Kali ini mereka mendapatkan kemenangan yang serpastinya akan menggembirakan hati peminat-peminat daripada Indonesia sendiri. Dan damage dealt yang kita dapat saksikan ketika ini. Kadira dengan 61,600 damage. Beza dengan Abu Aisyah. Wow. Sikit je. Beberapa ratus. Berapa ribu yang telah dibezakan. Namun Aboy dengan penggunaan Yves pun menidakkan persepsi orang lain untuk menyaksikan Valentina bukan salah satu hero yang mampu untuk digunakan oleh Aboy sahaja. Jadi Yves pun boleh untuk mengeluarkan damage yang sangat-sangat tinggi bagi pasukan Geek Fam mendapatkan victory. Ya, kemenangan yang sememangnya sangat-sangat penting. Yes. Dan hampir